Lebih 200 ahli kariah masjid dan persatuan penduduk kejiran Raja Dewa Teliport Kota Baru mengadakan perhimpunan aman membantah sebuah projek pembinaan kondominium mewah 24 tingkat. Penduduk mendakwa kediaman yang bakal dibina bersebelahan kawasan Masjid Teliport itu telah menghadkan kawasan tanah masjid untuk membesarkan dewan solat bagi menampung jumlah jemaah yang semakin meningkat. Difahamkan sebelum ini tapak berkenaan merupakan lokasi sebuah tadika sebelum ia diroboh untuk kerja-kerja pembersihan tapak kondo seluas 1.8 ekar. Penduduk turut bimbang kawasan kejiranan mereka bakal terganggu memandangkan lokasi itu bakal dibangunkan komuniti berpagar mewah dinamakan Tijani selain menjejaskan kawasan riadah keluarga. Harga kondo yang terlalu mahal mencecah RM600,000 seunit juga disifatkan amat mustahil untuk penduduk setempat memilikinya. Justru penduduk berharap kerajaan negeri mengambil kira faktor bantahan penduduk agar menghentikan projek yang dibangunkan Yayasan Islam Kelantan itu. Tak setuju tu pasal satu hak. Pertama, keperluannya masjid ni sempit sangat dah sekarang. Keperluasan kawasan masjid ni perlu untuk masa depan. Lepas tu tak sesuai sebuah kemudian 24 tingkat berhampiran dengan masjid. Bila mana sebuah tinggi berada betul-betul bersebelahan dengan masjid, keadaan akan menjadi kecoh. Bukan sekarang, mungkin 10-20 tahun akan datang. So, tindakan kita hari ini bukan untuk kita, tapi untuk generasi akan datang. Peluang ada sebelah masjid, bukannya jauh sebelah masjid. Jadi untuk parking, untuk pembangunan masjid akan datang. Mungkin 20 tahun, 15 tahun lagi, perlu untuk pembesaran masjid. Jadi dah tak ada tanah, tak dapat buat apa-apa lah. Penduduk memberitahu bantahan mengenai projek berkenaan pernah diusulkan kepada Pejabat Menteri Besar Kelantan sejak September tahun lepas. Namun tiada respon diterima sehingga kini.